Hari ini ngetik apa ya? Bingung nih. Sekarang November. November masuk bulan hujan. Kalau udah bulan hujan berarti kita nulis tentang hujan. Hey guys, jadi kali ini gue mau ngasih tahu tahapan-tahapan atau fase-fase untuk kalian berkreatif. Jadi kalian kalau mau membuat sesuatu atau membuat kreativitas atau kreasi, itu tuh ada fase-fasenya supaya kalian tuh bisa memaksimalkan kreasi-kreasi kalian. Nah, gue baca fase-fase ini tuh dari Graham Wallace, bukunya judulnya The Art of Tough. Ini lumayan relate sih sama gue, jadi gue selalu menggunakan fase-fase ini ketika gue mau nulis atau mau ngedit video atau bikin video, jadi maksimal gitu hasilnya. Gue jelasin aja. Yang pertama ada tahap persiapan atau masukan. Ini menurut Graham Wallace ini ya. Di persiapan atau masukan itu adalah tahap pengumpulan informasi atau data sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Jadi kayak misalkan gue mau nulis nih, hari ini nulis tentang ini, itu biasanya gue nyari kalau nggak dari buku novel atau dari lagu atau bahkan film juga bisa. Nah, kira-kira tahap pertama tuh itu persiapan atau masukan. Jadi setiap orang tuh harus mempersiapkan apa yang harus mereka buat gitu. Jadi nggak ngasal-ngasal tinggal buat aja gitu, lagi bengong terus buat apa gitu. Terus yang kedua, tahap inkubasi. Nah, tahap inkubasi ini secara harfiah adalah tahap dieraminya proses pemecahan masalah dalam alam bawah sadar. Jadi misalkan gini, gue lagi ngerjain ini, gue udah dapet tahap pertama, udah dapet nih masukan, referensi, udah mulai nulis nih dari judulnya, terus dari isi pertamanya. Terus nah, tahap inkubasi ini kalau menurut Graham Wallace lumayan penting, karena tahap inkubasi adalah tahap dimana individu seakan-akan melepas dirinya untuk sementara dari masalah. Jadi kayak misalkan gue lagi nulis nih, lagi ngetik segala macem. Nah, gue butuh refreshing karena kan nulis tulisan sastra kan gunakan emosi gitu ya. Kadang gue bisa stres sendiri atau bisa sedih sendiri atau kadang bisa senang sendiri. Nah, itu ada fase inkubasi ini yang supaya kita tuh kayak istilahnya istirahat sejenak lah. Supaya nggak terbawa emosi atau terbawa karena terlalu berpikir keras dalam mau memecahkan ide ini, gitu. Kira-kira seperti itu. Terus ya, tahap yang ketiga, iluminasi. Ini tahap yang artinya adalah tahap munculnya inspirasi atau gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah. Misalkan gini, kan jadi dari tahap pertama kita dapat masukan guys, terus masukan informasi atau referensi dari manapun itu, terus kita langsung buat. Nah, terus masuk tahap kedua yaitu inkubasi, yang dimana kita istirahat sejenak. Nah, pas istirahat sejenak nih masuk ke tahap iluminasi nih, dimana kita kayak pas lagi istirahat, oh iya nih kayaknya harus gue ubah seperti ini, gini. Jadi tuh sama yang gue alami gitu saat nulis. Jadi misalkan gue nulis lagi nulis, terus gue mencoba untuk istirahat sejenak, entah gue nonton atau dengerin lagu atau baca-baca novel. Nah, pas gue ketemu ada kata-kata yang bagus, misalkan ya, kata-katanya ini tuh jarang dipakai di kehidupan sehari-hari gue, dan artinya tuh relate sama apa yang gue tulis. Nah, itu tuh tahap iluminasi guys. Jadi kayak pas lagi istirahat begini, lagi baca-baca, lagi santai, oh iya, bisa nih gue pakai kata-kata ini nih, kita tulis ke idenya gitu.
Terus, di tahap keempat adalah tahap verifikasi. Jadi di tahap keempat ini, tahap verifikasi atau evaluasi adalah tahap di mana ide atau kreasi baru harus diuji terhadap realitas. Jadi, misalkan gue udah selesai nulis nih. Terus gue akan bertanya sama temen gue, gimana tulisan gue, bagus nggak? Kalau menurut beberapa temen gue bagus, gue baru bisa publish. Kalau misalkan menurut temen gue ada kata-kata yang nggak pantas untuk dipublish, itu akan gue ganti dulu. Nah, itulah pentingnya tahap verifikasi ini atau tahap evaluasi. Gitu guys. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Menurut gue ini salah satu video paling berguna di YouTube gue, karena ngomongin tentang tahap-tahap kreativitas supaya kreativitas kalian maksimal. Kalau gitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya dinyalain biar kalian tahu kapan gue upload lagi. Kalau gitu, thanks for watching. Until next time. Peace out, meh.